Direktur PT Persib Bandung Bermartabat, PBB, Teddy Cahyono mengungkapkan kehadiran Bobotoh pada laga kontra Bayangkara FC dapat menjadi motivasi tersendiri bagi Maung Bandung untuk merebut kemenangan. Diketahui laga tunda Persib Bandung versus Bayangkara FC di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, sudah resmi akan digelar dengan kehadiran penonton pada Jumat, 24 Maret 2023, meskipun jumlah penonton pada laga tersebut dibatasi, Teddy Cahyono mengatakan timnya akan berusaha menunjukkan yang terbaik di hadapan Bobotoh saat pertandingan nanti. Tentunya kehadiran Bobotoh di stadium pastinya penting bagi tim, karena kehadiran mereka adalah sumber motivasi pemain, jelasnya, Kamis, 23 Maret 2023. Oleh karena itu, Teddy Cahyono mengajak semua Bobotoh untuk terus mendukung Persib Bandung di sisa pertandingan musim ini, termasuk melawan Bayangkara FC. Ditambah lagi, Persib Bandung sedang kembali merintis tren positifnya pada musim ini setelah berhasil menaklukkan Dewa United 2-1 pada Senin, 20 Maret 2023, lalu. Kemenangan tersebut, tentunya menjadi titik awal kebangkitan Persib Bandung setelah 3 pertandingan sebelumnya tidak mampu merebut poin penuh. Jadi, mari berikan dukungan untuk Persib Bandung secara baik dan benar. Semoga dengan itu, tim pun termotivasi dan mampu kembali mempersembahkan kemenangan, ujarnya.